Ini punya punya tabung, ini bulat bola ya. Tabung kosong. Saya tutup. Nah. Saya punya bola warna apa? Biru saya masukkan. Blung. Yang kedua warna apa? Biru blung. Yang ketiga warna apa? Oren blung. Berarti bola warna oren ada di mana? Di atas. Bukan di sini, di atas gitu ya. Oke, kita lihat. Sini saya lebih abra. Gitu, gitu. Jadi di bawah. Tadi kan masukannya terakhir. Kita lagi. Kosong. Kosong. Saya tutup. Gelap. Sekarang biar mudah diingat-ingat, saya masukkan dengan di selang-seling. Pertama warna apa? Biru. Kedua warna? Oren. Yang terakhir warna? Biru. Pertanyaannya, yang tengah warna apa? Oren. Salah lagi. Iya. Tening ya. Sekarang lihat dengan seksama dan dalam tempo yang selama-lamanya. Apa sesingkat-singkatnya? Lihat. Ya, boleh mendekat, yo, silakan, enggak apa-apa ya. Yo, yang di belakang silakan, anak-anak boleh merapat, mendekat ke sini ya. Ibu-ibu juga boleh, bapak-bapaknya di belakang aja, ibu-ibu boleh di depan. Enggak boleh, semuanya boleh. Ya udah, pokoknya jangan naik, kejutan jangan naik, jangan naik. Nah. Lihat. Sekarang perhatikan, saya punya bola warna biru berapa? Berapa? Satu. Warna oranye berapa? Dua. Birunya sah? Saya masukkan. Blung. Oranye-nya ada berapa? Dua. Saya masukkan. Blung. Blung. Pasti sekarang sudah lupa semua. Birunya ada berapa? Satu. Oranye-nya? Dua. Ih. Kebalik kan? Ya lihat ya. Ya. Jangan berkedip. Jangan-jangan di sini ada sesuatu. Ada angin. Ini bantuan angin bukan bantuan jin ya. Ini kalau bola oranye saya masukkan, blung tembus. Artinya di sini memang kosong. Sekarang lihat. Saya masukkan bola apa dulu? Biru. Blung. Yang kedua biru. Yang ketiga oranye. Oranye-nya jelas-jelas dimasukkan belakangan. Aneh sekali. Oh, jadinya di bawah. Berarti SULAP magic. Oh, sulap ya? Iya. Berarti apa sudah? Ganti permainan, ganti pesulap, atau ganti suasana? Oh, ganti pesulap. Mas, pesulapnya seru, ganti ada enggak pesulap yang lain? Oh iya. Oke, masih banyak sekali, tenang saja. Jam menunjukkan pukul berapa? Belum makan kan? Oh, 11. Oh, masih lama, 1 jam lagi. Ya. Ntar lagi persiapan. Oke, para pengunjung semua yang berbahagia, silakan yang masih jauh mendekat, yang dekat merapat. Nanti setelah ini juga masih ada hiburan, yaitu kuda lumping atau jalan ketang atau eblek. Ini lagi persiapan. Jadi nanti setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan eblek-eblekan. Eblek temenan, ding, bukan eblek-eblekan. Kemudian nanti sampai sore, malamnya masih banyak hiburan. Ada musik, ada tarian, bahkan nanti kuda lumpingnya atau ebleknya juga malam masih. Setelah beberapa tarian dan musik, nanti akan dihibur terakhiran atau gongnya, yaitu dengan menoreng. Ini sontoloyo ya? Iya. Ini ada bola warna apa? Kuning. Dan ini warna pink. Aneh sekali ketika bola kuning saya tarik, bola pinknya bisa naik ke atas. Oh, ada talinya. Anak-anak pada pinter loh, karena ada talinya. Untuk itu talinya ada putus. Krep. Nah, sekarang sudah tidak ada talinya. Ini juga tidak terhubung. Nah, walaupun tidak terhubung, ketika bola pink saya tarik, bola kuning bisa naik ke atas. Tuh. Kira-kira kemana lagi ini? Kata Dek Mariuna, kamu namanya Mariuna ya? Udah ganti. Siapa sekarang namanya? Hah? Nggak punya nama? Kasian sekali. Kok nggak punya nama sih? Namanya siapa? Caca. Caca? Caca Marica. Itu lagu daerah Caca Marica. Oke, aneh sekali ini sudah tidak terhubung ya. Tapi walaupun sudah tidak terhubung, ketika bola kuning saya tarik, bola pink bisa naik ke atas. Kenapa? Kata Caca tapi bilang, di sini ada talinya. Ya, kata Mas Paimin juga begitu ya. Di sini ada talinya, saya potong. Nah, sudah terpotong. Eh? Apakah sudah terpotong ini terpisah, masih ada hubungan? Kira-kira masih ada hubungan enggak? Hubungan apa namanya? Hubungan gelap kan kalau malam. Ini namanya hubungan goib. Goib itu tidak kelihatan. Seperti misalnya WA. WA itu nggak ada kabelnya, bisa nyambung. Ini lihat, saya tarik seperti ini, bola kuningnya bisa naik ke atas. Ada talinya, padahal sudah terpisah. Ini tersendiri. Tapi ketika bola kuning saya tarik seperti ini, bisa naik ke atas. Oh, tepuk tangan untuk bolanya.
Oke, kembali kepada para pengunjung yang berbahagia. Yang masih jauh silakan mendekat. Yang dekat merah. Ini aja ya, ini bawah. Yuk, mulai lagi. Kita tutup air. Iya, saya punya seperti ini. Lalu juga punya seperti ini. Iya. Ya. Yuk, silakan. Ini acara spektakuler akan segera dimulai lagi. Yang masih jauh mendekat, yang dekat boleh merapat lagi. Di sini saya punya kotak ajaib. Di dalamnya ada apanya? Ternyata kosong. Kosong ya? Kosong. Kosong. Lalu di sini saya punya sesuatu, yaitu apakah ini? Yaitu adalah namanya apa ini? Rubik. Di sini ada Rubik. Saya masukkan ke sini. Tapi saya tutup dulu. Nah. Lihat, jangan bergedip. Rubik saya masukkan dengan pelan. Seret. Belum, lalu saya tutup. Nah. Saya goyang-goyang seperti ini. Kira-kira sekarang Rubiknya ada di kiri apa kanan? Hah? Ayo, sekarang Rubiknya ada di mana? Kiri sini, apa sini? Sini? Oh, saya buka ya. Di sini ada apa enggak? Gak ada. Tuh, gak ada kan? Gimana? Di kanan sini? Coba kita buka, ada apa enggak? Gak ada! Hah? Di tengah gak ada tuh? Kira-kira di mana? Sini? Sini gak ada. Oh, dua-duanya? Dua-duanya bisa kita bangga ya. Siapa lagi? Ini beneran dibuka dua-duanya. Siapa lagi ya, Bang Sunde? Sudah hilang mana? Oh, hilang. Mana? Ternyata sudah masuk ke dalam sini. Nah, kosong. Ternyata ada di sini. Mau dipindah lagi? Oke, pindah lagi. Saya masukkan. Lihat. Di sini masih kosong ya. Saya tutup. Kerap. Tadi di sini ya. Sekarang sudah naik ke sini. Nih, udah gak ada. Sudah masuk ke sini, gak percaya. Kita buka. Nah, ternyata sudah ada di sini. Kita masukkan lagi ke sini. Duh. Nah, sudah selesai. Oke, dilanjut. Saya percaya dulu. Lagi.